Di sana juga kita bisa lihat ada jembatan kuning, sahabat. Nuhun ya Pak RT ya, terus di video ya. Ya, nuhun pisan, mudah-mudahan parena awis ya dijual ya. Sakinta 1 juta sugan lah. Nyata ah. Amin. Amin, mudah-mudahan 1 juta sakintal ya. Kurang dua akun ke sararea ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku dengan Ocem Channel. Lama tak jumpa sahabat. Di kesempatan kali ini saya berada di Kali Cikau sahabat. Kita lihat di Kali Cikau, batas antara dua desa juga dua kecamatan, antara Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dan Desa Parakan 5, Kecamatan Jatiluhur dengan kabupaten yang sama, Kabupaten Purwakarta. Terima kasih sahabatku semua bagi yang sudah setia menonton channel ini. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, umur yang panjang, serta berkah, amin ya robbal alamin. Sahabat semua, inilah lokasi saya berada, di mana setelah beraktivitas di sawah, saya menyempatkan diri sahabat untuk sekedar rehat di pinggir Sungai Cikau ini. Bagaimana keseruannya sahabat? Kita lihat saja. Terima kasih, hatur nuhun. Inpari 32 nya itu ya. Oh. Kumaha teh? Rade ieu mah ka garingan Pak RT. Nah iya Pak RT sahabat, sebagai petani juga ya alhamdulillah tuh nuju panen cina tuh alhamdulillah parena meni koneng gie ya. Aduh kanal deh tuh Pak RT nya alhamdulillah, tapi belah di tuma hejo kene nya gering rena. Hah? Itu nu hejo itu Kang Maja. Kang Maja cina masih kene hejo tuh, manena dibantuan ku pemuda deh tuh, rajin pisan tuh, perlu dicontoh ya sahabat. Para pemuda teh ngabantuan orang tua na tuh rajin. Tinggal ieu wungkulnya anu panenanya, Pak RT nya. Beres. Ganti bapak ge entos abdi mah hincah tenang pasek des hanyat. Tuh, waritna ge segut teh Pak RT mah. Mantep lah. Kemarinnya juga di pentas di RW, tinggal udah panen deh di pentas. Ah, saya karunya ketahuan ada harap masak. Ah, masih bantuan apa itu? Nuhun ya Pak RT ya, terus di video ya. Ya, nuhun pisan, mudah-mudahan parena awis ya dijual ya. Sakinta 1 juta sugan lah. Nyata ah. Amin. Amin. Mudah-mudahan 1 juta sakintal ya. Kurang dua akun ku sararea ya. Nah, ini pejuang sahabat. Pejuang pangan ya, ketahanan pangan teh iya ya. Asli nama petani ya, berjuang.
Ngawon. Ya. Resep lingga bebeknya tuh, aduh. Terima kasih sahabatku semua. Saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Ayo dah kemis, balik berang balik. Ayo. Yang mau motor dah. Yang mau motor. Yang mau motor. Kalau berang mana kan suka dia tu bingung. Wah, itu kasih Ari dah si Adi ni. Akut, akut, akut. Eh, mantep ya. Sakit lah, kurang itu lah. Kurang ya. Kuatan ya. Sip lah. Kita rehat dulu sebentar. Kita rehat di pinggir kali, sahabat. Ini adalah Sungai Cikau, sahabat. Perbatasan Desa Ciherang dengan Desa Parakan Lima.
Setelah saya beraktivitas di pesawahan sahabat, saya menyempatkan rehat dulu di sini, atau orang Sunda bilang ngasok niis dulu sahabat. Nah, ini adalah kondisi Cikau saat ini sahabat. Akhirnya alhamdulillah tidak terlalu keruh karena tidak ada hujan sahabat. Biasanya kalau lagi intensitas hujan yang cukup tinggi, ini air Cikau ini melimpah sahabat, juga airnya keruh. Tapi sekarang tidak terlalu keruh sahabat. Nah, bisa kita lihat lebih ke depan sahabat. Sungai Cikau ini dihiasi dengan batu-batuan yang besar sahabat. Kita bisa lihat tuh ya. Karena kita bisa lihat juga sahabat, ada jembatan kuning penghubung dua desa sahabat. Nah, kita zoom sedikit. Nah, inilah nampak Sungai Cikau pada saat ini sahabat. Bisa lihat sahabat, di sana juga ada yang mencuci pakaian. Tapi jauh sekali. Juga kita lihat agak ke tengah. Di sana juga ada jembatan kuning.